menuju spot. Tahu masuk ke mana ini? Pokoknya jalan-jalan aja, bro. Jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Shobi. Jumpa lagi dengan kita. Hari ini torang mau pergi apa ya? Mau cari burung pergam dulu. Insyaallah sebentar. Katanya masyarakat sini banyak burung pergam. Nah, di sini ada beberapa teman saya. Ada Heri Kurniawan, Rizal Sniper. Nah, ini teman kita satu lagi setting-setting sana, penasehat kami di sini. Nah. Halo, kita hunting lagi di Ogo Pagis. Sasaran burung pergam dengan teman-teman ada 5 orang ini. Yang lain masih menyusul. Oke, sip. Oke. Ya, itulah. Oke, kita jeda dulu. Insya Allah sebentar kita lanjut lagi. Pada saat menemukan tempat di mana besarannya burung pergam. Oke, sahabat. Sip. Lanjut lagi teman-teman semua. Ini persiapan kami untuk pergi berburu. Ini teman saya. Namanya Bang Rizal Sniper. Oke. Kami ada beberapa teman ini untuk menjaga, karena kami masuk ke hutan. Jadi setiap teman kami saya sarankan membawa alat komunikasi. Apabila kami berpisah, jadi kami bisa kontek-kontekan menggunakan radio. Oke. Jadi teman-teman, ya, ini senapan kemarin yang kita pesan di Gun Shop Sniper Elite. Nah, insya Allah sebentar nanti ini dia. Mantap, mantap saudara. Mantap. Bukan saudara, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Nah, mantap. Teman saya gunakan Predator Tactical. Nah, ini Destroyer 177. Kunsok SE. Mantap. Ini persiapan. Oke, sebentar lagi kita lanjut kawan. Insya Allah kita mendapatkan buruan. Entah burung apa, kita tidak menargetkan burung apa ya. Entah kum-kum, pergam atau apapun itu. Yang penting insya Allah Destroyer mendapatkan buruan. Lanjut. Kita lanjut, bro, perjalanan dulu. Oke. Teman semua. Saya menyanggung di alam-alam puncak. Itu tempat-tempat pergam biasa. Enggak di situ. Cuma tadi tidak sempat kena ya. Tidak sempat menembak tadi. Karena keburu dilihat orang burung pergam. Jadi kita nyanggung saja sih, sambil menunggu kita bisa baring-baring dulu. Oke, guys. Oke. Semua ada suara pikat itu. Oke. Lagi berteduh teman-teman. Hujan. Setiap rencana pergi berburu pergam selalu hujan. Aduh. Jadi medannya agak susah. Ini saya buat
tenda sementara untuk tempat istirahat. Nah, teman-teman bisa lihat, pakai daun apa ya? Daun apa ini? Yang biasa kalau airnya itu dibuat gula merah itu. Oke. Istirahat dulu, nunggu burung peregamnya. Poin bro, satu ekor burung peregam. Sudah mati. Lagi istirahat di pondok-pondok ini. Istirahat hujan, bro. Hujan. Mana? Mana ketua ini? Tidak ada ketua ini. Ya akal satu lagi. Poin, guys. Satu poin. Nah, satu poin. Rajib. Ini andalan kita. Ini sniper andalannya kita ini. Mantap. Dengan aji-ajinya mana tembak apa kalau dengan aji. Mantap toh. Dengan suku ajaibnya. Dapat dengan suku ajaib. Cuma hujan dia bikin. Aduh, hujan. Hujan deras. Pas kita singgah di pondok, guys. Jangan suka mobil kali ini. Ya ada di atas. Oke, teman-teman. Kami cuma mendapatkan satu poin peregam. Tadinya tidak sempat terambil gambarnya, jadi cuma hasil saja yang kami lihatkan. Jadi teman-teman, perburuan kita sampai di sini dulu. Kami sudah mau ke tempat istirahat ini karena waktu sudah agak siang, sudah jam-jam mataharinya suka agak panas ini. Oke, seakhir videonya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.